Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi ya. Ini saya sudah sampai di sungai besar, yaitu spot Sungai Wahau yang terletak di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kali ini saya mau mencoba mancing tege ya. Kita biasanya kan selalu mancing ikan maser, ikan besar-besar. Sekarang kita coba mancing pakai tege. Dan kali ini, nih saya bawa umpan, yaitu nih ya, nih, umpan buah sawit. Nih, sangat simpel cara penggunaannya. Tinggal kita potong kecil-kecil. Ya, kita potong dadu. Nah ini sudah kita potong kecil-kecil seperti ini. Umpan siap untuk mancing. Langsung aja kita coba kira-kira ikan apa yang makan. Dan ini pancing tege-nya panjangnya 3 meter. Ya. Ini rangkaiannya saya pakai pelampung. Mata pancingnya nomor 2. Umpan sawitnya kita pasang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, mantul ya. Alhamdulillah, langsung dapat ikan putian ini. Nih, ikan putian. Kita ukur berapa jari? Wow, 4 jari. Langsung dibungkus. Itu ya, keranjangnya saya taruh di bawah. Dapat putian, mantap. Kita bungkus lagi. Oh.
ikan sarden lagi. Ya, ikannya seperti ini. Nih, ikannya mirip ikan seluang, ikan sarden. Mantap, atuh. Lepas. Ngeri tarikannya tadi yang satu ini besar tadi. Wah, putus. Tuh ya, ini pelampungnya nih. Nggak tahu digencot ikan apa ini. Putus. Ikan putihan babon ya, kita ukur, woi, 4 jari. Mantul. Aduh. Aduh. Lepas, teman-teman. Nyut, 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 woi. Ikan sarden lagi.
Yut, yut, wow, woi, mantul. Seperti mancing di kolam, Mas Bro. Ikan apa ini? Ikan tawes. Pelan-pelan. Lepas sendiri ya. Nih. Ikan tawes garis tengah. Tetap nelem lagi. Thank you.
Pulang kerja kah? Iya, pulang. Jauh pas ini. Hah? Dari mana? SPI. Ya. Kenapa enggak memancing besar? Hah? Ini. Gantian. Oh, ini ya hasil mancingnya. Nih. Mantap, seperti mancing di kolam. Oke. Ini ya ikannya, sudah kita bersihkan. Mau ini sudah kita bersihkan, akan dibuat ikan asin. Ini langsung disusun sini. Terus yang ini. Yang ini akan kita goreng kering, lalu kita sayur santan. Aku nasi. Aku nasi dan duduk, Pak. Ambil lagi. Nanti Pak, duduk. Ya, si bocil makannya sama kuah. Nih. Kita ambil kaki bocil-bocil. Udah baca doa belum? Ya, aku belum. Aku sudah. Ya, baca doa dulu. Aku sudah. Belum kedengaran? Aku sudah di depan itu. Ini ya hasil mancingnya, ikan putihannya digoreng kering lalu disayur santan. Ini tapi nggak pedas ini karena ada bocil-bocil, jadi kita tambahin sambel loh, ini sambelnya. Biar pedas ya. Ini kita makan sama keluarga hasil pancingan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil. Nih, ikan goreng. Lalu disayur santan. Ikannya kalau sudah digoreng kering, lalu disayur santan, jadi aman ya, tulangnya jadi lunak. Makanan.
Sangat gurih nih ya ikan putih ya. Atau ikan nilem. Nih, biarpun kita makan sama tulang-tulangnya aman, sudah lunak dia. Ada durinya, kita makan. Ada durinya, kita makan. Ya, ada durinya. Nih yang ini ikan sarden ini. Alhamdulillah ya, ternyata sedap sekali. Yaitu bisa makan dengan hasil pancingan di untuk menu makan siang bersama keluarganya. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa lagi di video mancing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,